Oke hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan YouTube video tentang vlog saya membuat bedengan. Ya, ini kebun saya, kebun Sauten namanya ya. Ini udah bikin bedengan. Ini alat yang saya gunakan cukup sederhana. Saya hanya menggunakan cangkul dan garpu. Ya, garpu seperti ini. Caranya cukup mudah ya. Kan? Nah. Masuk kita tarik. Oke. Kita lihat prosesnya. Nah. Membuat bedengan. Proses selanjutnya itu kita cangkul ya, dari kita garpu. Oke guys, ini udah jadi ya. Ini udah jadi bedengannya, tinggal dilurusin ke sana aja nih. Nah, yang ini udah saya tanemin. Pertama-tama saya kasih bubuk. Saya kasih yaitu abu bakar atau bekas bakaran kayu nih. Seperti ini ya, teman-teman, untuk menetralkan pH-nya. Yang ini udah saya tanam cabe nih. Yang udah besar nih ya bedengannya. Nah, ini udah berbuah nih, alhamdulillah udah berbuah nih cabenya. Nah, teman-teman bisa lihat nih cabenya, alhamdulillah bagus. Nah, saya ke kebun cukup safety ya, menggunakan sepatu bot. Dan ini proses pembuatan tiang atau para-para ya. Nah, ini rencana ini mau di seperti iniin ke sini nih. Oke, mungkin segitu saya video tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.